Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Arya Padilla dan saya Rizka Fauzia, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banjar tahun 2020 dan pengumuman perubahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banjar. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki digelar di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Banjar. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banjar tahun 2020 dan pengumuman perubahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banjar tersebut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur dan Dim 1006 Martapura, para wakil, sekretaris, dan anggota DPRD Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur mengatakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019, yakni tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dikatakannya, hal ini juga merupakan mekanisme sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan jalan, serta kebudayaan masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun. Bupati Banjar juga menambahkan dalam nota pengantarnya bahwa laporan tersebut adalah presentasi kemajuan dari berbagai sektor seperti pengadaan barang, rehabilitasi pembangunan dan kegiatan-kegiatan pembangunan, serta sarana dan prasarana berupa fisik dan non-fisik yang ada di Kabupaten Banjar. Penyajian LKPJ ini disampaikan melalui penjabaran progres penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan. Penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 17 urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang disertai dalam indikator di tiap urusan sebagai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. Ozi Belda, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, jajaran kepolisian sektor Astambul menggagalkan transaksi barang haram jaringan peredaran narkoba jenis sabu seberat 2,5 kg di sebuah SPBU di kawasan Astambul. Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi meminta semua unsur, baik kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama dalam pemberantasan kasus narkoba. Jajaran kepolisian Resort Banjar melalui kepolisian sektor Astambul menoreh prestasi luar biasa dengan menggagalkan transaksi barang haram jaringan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 kg di sebuah SPBU di kawasan Astambul beberapa waktu lalu. Menindaklanjuti hasil tersebut digelar press release di halaman Mapolsek Astambul. Dihadiri Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo, Kapolsek Astambul Andri Trihidayat beserta jajaran Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Kajari Martapura, dan tamu undangan lainnya. Kapolres Banjar Andri Koko Prabowo memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada personil dan masyarakat yang membantu dalam pengungkapan kasus narkoba yang cukup besar tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi berharap semua unsur baik kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama dalam pemberantasan kasus narkoba. Dan ia pun memberikan apresiasi kepada anggota yang telah menggagalkan peredaran narkoba seberat 2,5 kg yang merupakan hasil temuan yang cukup besar. Ia pun meminta agar peredaran narkoba kedepannya dapat diantisipasi dengan cepat, tepat, dan diperlukan langkah-langkah tegas dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Banjar. Wakil Bupati Banjar juga mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Banjar dengan pihak kecamatan hingga desa agar peredaran narkoba dapat ditanggulangi secara bersama-sama. Yang mana bisa mengungkapkan masalah narkoba ini yang jumlahnya luar biasa, 2,5
tetap berlanjut. Kita sudah sama seolah sama Bupati bisa lebih dikatakan lagi kerjasamanya lagi. Bisa kita mengarahkan sama tokoh-tokoh masyarakat, alim-alim ulama, tokoh-tokoh agama bisa menjelaskan masalah narkoba ini betapa membahayakannya bagi masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan untuk bisa menghubungi sama Pak Polres, kita pengadilan, tentu kita yang nanti juga mudah-mudahan narkoba di Kabupaten Banjar ini bisa kita jangan lagi beredar seperti nilainya yang luar biasa ini. 50 gram, kemudian susu kisokun biru, ada 10 kantong, beratnya 500 gram. Kemudian arasi putih, ada 10 kantong, berat kotor 500 gram. Jadi dari TKP 1 dengan TKP 2, kemudian kita total, di sana kurang lebih ada 2050 gram atau 2 kilo lebih. Umar Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah pusat memutuskan untuk mengurangi besaran bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan kelas 3, yakni untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Dengan pengurangan subsidi tersebut, maka iuran BPJS Kesehatan kelas 3 akan naik sebesar Rp9.500 menjadi Rp35.000. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman, pimpin rapat koordinasi Forum Kemitraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Barakat Martapura. Rapat Forum Kemitraan BPJS Kesehatan dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Agus Supratman, para kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar dan stakeholder terkait, di mana forum ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan serta tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Dalam penyampaiannya, Kepala BPJS Cabang Banjarmasin Agus Supratman menginformasikan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk mengurangi besaran bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan kelas 3, yakni pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Dengan pengurangan subsidi tersebut, maka iuran BPJS Kesehatan kelas 3 akan naik sebesar Rp9.500 menjadi Rp35.000. Aturan kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman selaku Ketua Forum mengatakan bahwa Forum Kemitraan ini bisa dijadikan momen untuk menyamakan persepsi serta memecahkan permasalahan pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan. Ozi Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan TP PKK Kabupaten Banjar dalam perhelatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 yang digelar tanggal 8 April 2021. Dipilihnya Kabupaten Banjar untuk berkolaborasi dalam peringatan HKG PKK tersebut karena Kabupaten Banjar dinilai banyak melakukan gerakan-gerakan terkait dengan 10 program pokok PKK. PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Nana Supriyati Safrijal beserta anggota bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar di Mahliga Sultan Adam Martapura. Silaturahmi sekaligus koordinasi tersebut dalam rangka persiapan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 yang akan berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar yang akan dihelat di Martapura pada 8 April 2021 mendatang. Dipilihnya Kabupaten Banjar untuk berkolaborasi dalam peringatan HKG tersebut, dikatakan Nana, karena Kabupaten Banjar dinilai sudah sangat banyak melakukan gerakan-gerakan terkait dengan 10 program pokok PKK, serta mampu berinovasi baru seperti program Gita Kumanis yang saat ini dicanangkan. Nana juga menambahkan, program ini bisa dijadikan contoh oleh kabupaten kota lainnya agar bisa melihat dan mengadopsinya untuk mereka terapkan di daerah masing-masing. Maksud dari kunjungan kita, tim penggerak PKK
Provinsi Kalimantan Selatan ke tim penggerak PKK Kabupaten Banjar pada hari ini adalah dalam rangka persiapan kita untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49. Nah, dalam rangka kegiatan itu, maka kita mencoba untuk berkolaborasi, bersinergi, berselaras dengan kabupaten yang ada, salah satunya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kebetulan di sini menyambut baik dan antusias sekali, karena memang sudah banyak sekali program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka kegiatan HKG ini. Jadi oleh karena itu kami jadikan sebagai salah satu, memang menjadi tujuan kita untuk berkolaborasi, karena memang sudah banyak sekali terobosan-terobosan dalam rangka kegiatan HKG ini di sini. Dan nanti juga kita akan turun dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan masker juga di sini. Kabupaten Banjar ini sudah sangat banyak melakukan gerakan-gerakan yang terkait dengan 10 program pokok PKK. Siap. Seperti yang sudah terjelaskan. Iya, jadi itu di sini tadi ada gerakan apa ya, Bu ya? Program Gita Kumanis. Ya, program gerakan Gita Kumanis. Gerakan masyarakat desa, Ibu. Ya, jadi ini kan yang memang benar-benar diinisiasi oleh tim penggerak PKK Banjar. Kota Banjar seperti itu. Kabupaten. Jadi insya Allah nanti ke depan daerah-daerah lain bisa menjadi percontohan di sini. Amin. Dan kemudian diadopsi oleh mereka. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Saidi Mansyur, mengaku tidak menyangka jika Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar dipilih untuk berkolaborasi dalam peringatan HKG tersebut. Ditambahkan Nurgita Tias, pada pelaksanaan HKG nanti, Nana Safriati juga akan meninjau langsung daerah terdampak banjir untuk melihat kondisi bagaimana masyarakat Kabupaten Banjar. Ya, tentu merupakan rasa syukur yang luar biasa Ibu Nana berkenan untuk melakukan Hari Kesatuan Gerak PKK di Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan ini menjadikan gerbang dan semangat bagi kami tim penggerak PKK, terutama kami tidak menyangka Ibu, padahal daerah kami adalah merupakan daerah yang terdampak musibah banjir, masih ada daerah-daerah yang masih tergenang. Bahkan Alhamdulillah Ibu PJ Gubernur juga bersedia untuk meninjau langsung nanti tanggal 8 April melihat bagaimana keadaan masyarakat Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan secara meluas ini juga merupakan promosi dari Kalimantan Selatan Ibu ke tingkat pusat, dan mudah-mudahan ini juga membawa keberkahan bagi kabupaten kota lainnya. Ya. Lydia Paris, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar belum lama tadi launching majalah Suara Banjar. Majalah Suara Banjar diterbitkan dalam dua versi, yakni versi magazine dan versi online. Terbit dengan 40 halaman, membuat berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian meluncing majalah Suara Banjar. Launching ditandai dengan penyerahan majalah dari Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur, disaksikan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman serta seluruh Kepala SKPD di Aula Barakat Martapura. Majalah Suara Banjar edisi pertama Maret 2021 diterbitkan dalam dua versi, yakni versi majalah dan versi online. Terbit dengan 40 halaman, memuat berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih. Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur menyambut baik atas diterbitkannya majalah tersebut. Ia pun berharap dengan terbitnya majalah Suara Banjar, maka masyarakat akan semakin mengetahui apa saja program kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Senada dengan Bupati, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman juga turut mengapresiasi atas dilaunchingnya majalah Suara Banjar. Jadi Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi atas launching Suara Banjar Magazine yang tadi sudah diserahkan oleh Kepala Dinas Kominfo Statistik dan
persandian kepada Bapak Bupati Banjar ini sebagai media terkait dengan sosialisasi pelaksanaan urusan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan khususnya oleh pimpinan daerah, Bupati dan Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banjar. Dengan adanya informasi ini yang juga di samping secara cetak dan juga ada secara online, semua data-data itu akan terkumpul dengan baik, sehingga harapannya ke depan masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar, dan juga pada akhir setiap pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar, baik itu laporan tahunan maupun laporan 5 tahunan ke depan, pada saat akhir masa jabatan pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati Banjar, semua dokumentasi ini tinggal kita ambil, ya kita bisa cepat, tidak seperti saat ini yang kita harus mencari-cari lagi. Mudah-mudahan keberadaan suara Banjar Magazine ini bisa terus berlanjut dan dilakukan perbaikan-perbaikan seiring dengan perkembangan terkini berkait dengan bagaimana penampilan, layout, dan juga penyajiannya, dan juga informasi-informasi yang disajikan secara faktual berdasarkan jurnalistik, hingga masyarakat bisa mengetahui dengan baik apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Terima kasih atas inovasi kawan-kawan di Dinas Kominfo. Kita telah bisa mendapatkan suara Banjar ini. Nah, alhamdulillah kali setelah kita serahkan kepada Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan kawan-kawan SKPD, alhamdulillah menerima dari Pak Pimpinan, sangat antusias dengan ini. Dan ini menjadi kebanggaan kita, mudah-mudahan disampaikan tadi oleh pimpinan bahwa ini tetap berlanjut dan menjadi tugas kita memberikan informasi yang terbaru kepada masyarakat. Terbit satu bulan sekali. Ya, harapannya ini menjadi media kita penyambung antara masyarakat dengan pemerintah informasi. Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian akan melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar agar e-magazine Suara Banjar bisa memperkaya perpustakaan digital yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Lagi membuka akses kepada masyarakat, artinya tidak terbatas hanya yang mempunyai jatahnya. Ya. Syukur-syukur nanti bisa kita sinergikan dengan Imartapura, jadi itu juga menjadi asik jadinya di Imartapura. Jadi sekali lagi syukur alhamdulillah Kabupaten Banjar sudah mempunyai majalahnya sendiri, sehingga masyarakat bisa mengakses apa aja yang sudah dilakukan di Kabupaten Banjar dalam hal pembangunan, ya. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, harusnya memang diketahui oleh masyarakat sebagai pertanggungjawaban kita juga ke masyarakat, ya. Jadi semua di Kabupaten Banjar sudah bekerja, dan inilah bisa dilihat hasilnya. Harapannya sebagai kepala perpustakaan dan kearsipan, ya, tentunya ini adalah informasi yang bisa dijadikan referensi bagi masyarakat. Jadi informasi lebih terbuka, akses terhadap masyarakat lebih menyentuh lagi. Nah, mudah-mudahan tingkat literasi masyarakat kita juga akan lebih tinggi, ya, secara literasi. Khairin Rifah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka hari ulang tahun ke-57, Bank Kalsel Cabang Martapura serahkan zakat, infak, dan sedekah melalui unit pengumpulan zakat kepada perwakilan kaum masjid, anak panti asuhan, dan tahfiz Al-Quran di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan melalui kantor cabang Bank Kalsel setempat. Bank Kalsel Cabang Martapura menyerahkan secara simbolis zakat, infak, dan sedekah melalui unit pengumpulan zakat kepada perwakilan kaum masjid, anak panti asuhan, dan tahfiz Al-Quran di Kabupaten Banjar dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-57. Demikian diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura.
Saidi Mansur juga mengatakan banyak agenda-agenda yang membantu pemerintah daerah terkhusus dalam kegiatan tersebut dan telah memberikan sumbangsi optimal untuk perkembangan perekonomian daerah. Bupati Banjar berharap seluruh rekan-rekan Bangkalsel bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah tentunya dalam melayani masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi dengan berbagai macam dinamika yang ada. Seluruh rekan-rekan Bangkalsel bisa bersinergi, berkolaborasi dengan kami, pemerintah daerah, tentunya dalam melayani masyarakat dan juga membantu, kalau kita lihat di belakang ulun ini adalah pemulihan ekonomi dengan berbagai macam dinamika yang ada. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Bangkalsel selaras dengan tujuan dan cita-cita pemerintah daerah untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala Cabang Bangkalsel Martapura Iwan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan melalui kantor cabang Bangkalsel setempat. Iwan juga menambahkan, dana yang terkumpul sebesar 15 juta rupiah dengan pembagian masing-masing kategori 5 juta rupiah, terdiri dari pengelola tempat ibadah kaum masjid dan musola, anak panti asuhan, dan anak tahfiz Al-Quran. Total yang berhak mendapatkan bantuan ada sebanyak 30 orang, masing-masing per orang menerima Rp500.000. Di mana kegiatan ini juga dilaksanakan oleh seluruh cabang kantor Bangkalsel di seluruh provinsi Kalimantan Selatan. Untuk dana sendiri Pak terkumpul dari mana Pak? Dana ini terkumpul dari dana zakat infak dan sedekah seluruh pegawai Bangkalsel yang dipotong dari gaji Pak. Dari gaji Bangkalsel itu semua dipotong zakat infak dan sedekahnya. Jadi dikumpulkan dan kegiatan-kegiatan contohnya seperti ulang tahun Bangkalsel kita bagi kepada seluruh yang berhak menerima. Jatah tahun ini kita dapat jatah 15 juta di mana pembagiannya adalah masing-masing 5 juta untuk pengelola tempat ibadah, kaum masjid dan musala, 5 juta untuk anak tahfiz yang kurang mampu, yang 5 jutanya untuk panti asuhan, anak-anak panti asuhan. Untuk saat ini kita masing-masing 500 ribu rupiah, dimana totalnya 30 orang. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan dana yang terkumpul tambah banyak, dan kita lebih banyak lagi bisa menyalurkan untuk khususnya masyarakat Kabupaten Banjar yang membutuhkan. Rizal Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Arya Padilla. Dan saya Rizka Pauziah, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.